Melaka, Malaysia, ada sebuah situs wisata yang telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan dunia. Di lokasi ini terdapat makam seorang ulama besar dan sastrawan asal Aceh, Syekh Samsudin As-Sumatrani. Menyusuri Sungai Melaka menggunakan moda transportasi sungai adalah pengalaman unik yang tak akan mudah terlupakan saat Anda mengunjungi Kota Melaka, Malaysia. Permukaan sungai yang tenang, pemandangan kota yang rapi dan bersih, serta pemandu wisata yang ramah membuat pengunjung betah berlama-lama menikmati suasana di tanah para puak Melayu ini. Tak hanya itu, bagi pengunjung Indonesia, khususnya yang berasal dari Aceh dan Sumatera, keberadaan situs makam Syekh Syamsuddin As-Sumatrai, seorang ulama besar sufi dan sastrawan asal Aceh di kampung Ketek, Kota Melaka, memberi nilai kunjungan tersendiri. Sebab ia adalah salah seorang penyebar agama Islam kenamaan di tanah Malaysia, dan sejarah hidupnya pun menjadi salah satu yang dipelajari di kurikulum sekolah-sekolah Malaysia. Syekh Samsudin Sumatrai hidup di abad ke-16. Ia adalah murid Syekh Hamzah Fanshuri Ashingkili, seorang ulama besar dan penyair yang namanya dikenal di dunia karena syair-syairnya yang berbahasa Melayu dan syarat makna, seperti syair perahu, syair burung pine, dan syair lainnya yang naskah literaturnya tersimpan di Belanda dan beberapa negara lain. Syekh Syamsuddin wafat di Kampung Ketek pada 25 Februari 1630 Masehi dan dimakamkan di sini. Kini, lokasi makamnya menjadi salah satu tujuan wisata sejarah dan religi di Tanah Melaka. Kali bahwa Islam telah masuk dan dibuktikan dengan wujudnya batu nisan Aceh. Jadi dapat dilihat bahwa di Nusantara ini perkembangan Islam tu terjadi kerana juga oleh pengaruh Aceh. Selain Syekh Samsudin, makam-makam para pejuang Aceh lainnya juga banyak terdapat di lokasi ini. Menurut catatan sejarah, mereka gugur saat perjuangan bangsa Melayu melawan kolonialisme Portugis kala itu. Anda tertarik berwisata sambil belajar sejarah? Kampung Ketek ini bisa menjadi alternatif liburan Anda saat berkunjung ke negeri jiran.